Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan sharing tutorial mengenai cara mematikan komputer dengan cepat teman-teman. Nah, jadi di sini banyak sekali caranya yang bisa kita gunakan, namun di sini adalah cara yang paling cepat. Jadi biasanya di sini kita menggunakan start menu dan di sini kita klik tombol shutdown dan di sini kita klik shutdown. Nah, ini acaranya sudah benar, namun di sini ada cara cepatnya, yaitu dengan kita membuat sebuah songkat aplikasi shutdown di sini teman-teman. Nah, untuk cara membuat songkatnya, kalian tinggal klik kanan di desktopnya, lalu di sini kalian tinggal klik pada bagian new. Dan di sini kalian bisa pilih yaitu songkat. Nah, di sini kalian klik satu kali. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke bagian tipe the location of the item. Nah, di sini kalian tinggal tuliskan yaitu shutdown spasi min s spasi min t spasi 0. Selanjutnya teman-teman tinggal klik pada bagian tombol next. Maka nanti di sini ada tipe name of this songkat. Nah, di sini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Jadi di sini saya pilih saja mematikan komputer. Selanjutnya, teman-teman tinggal klik pada bagian tombol finish. Maka di sini di bagian desktop komputer kalian akan ada sebuah tombol mematikan komputer. Nah, agar lebih bagus untuk tombolnya, jadi kalian tinggal klik kanan pada tombol tersebut. Lalu selanjutnya di sini kalian tinggal pilih properties. Nah, nanti di sini akan muncul yaitu tombol change icon. Jadi di sini kita klik satu kali. Misal muncul seperti ini, kalian tinggal klik OK. Dan di sini kalian tinggal sesuaikan untuk icon tombolnya. Misalkan di sini saya pilih yang sesuai dengan tombol shutdown, yaitu yang ini. Selanjutnya kalian tinggal klik OK. Dan di sini kita bisa klik OK kembali. Maka di sini kita sudah punya tombol shutdown. Misalkan kalian ingin mematikan komputer kalian, kalian tinggal klik dua kali pada tombol ini atau icon ini. Nah, selanjutnya di sini kita mulai untuk cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua sendiri, kita bisa tekan tombol keyboard kita, yaitu kombinasi antara tombol Alt dengan F4, teman-teman. Sehingga nanti di sini akan langsung muncul pilihan shutdown, dan di sini kalian tinggal tekan Enter di keyboard atau kita klik OK pada bagian ini. Jadi di sini sebetulnya bukan hanya shutdown, melainkan di sini ada restart, sleep, sick out, switch user, dan lain sebagainya. Kebetulan karena kita ingin mematikan, di sini kita bisa pilih yang shutdown. Selanjutnya kalian tinggal klik OK. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk dua cara mematikan komputer dengan cepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.